Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Kenapa Naruto Selalu Ceramah? Dan satu lagi video yang berjudul Anime Attack on Titan dan Apakah Islam Membenci Yahudi? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anime yang berjudul Yakusoku no Neverland atau yang dalam bahasa Inggrisnya juga disebut The Promised Neverland. Karena itulah judul video kali ini adalah berjudul Anime The Promised Neverland dan Jihad Fisabilillah Itu Penting. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja kupas pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan, sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian, agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. The Promised Neverland bisa dikatakan sebagai salah satu serial yang lumayan populer di dalam jagat dunia anime dan manga, khususnya dalam genre shonen. Namun faktanya bahwa kebanyakan penggemar dari serial ini adalah dari kalangan kaum hawa alias cewek. Mungkin hal ini bisa terjadi karena salah satu karakter utama dari serial ini adalah seorang cewek yang bernama Emma. Manganya sendiri sebenarnya diterbitkan pertama kali di majalah Shonen Jump, terbitan Shueisha, yang juga merupakan penerbit dari manga-manga shonen terkenal lainnya, seperti Naruto, One Piece, Dragon Ball, dan One Punch Man. Yakusoku no Neverland atau The Promised Neverland ini sendiri pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 dan merupakan sebuah serial yang ditulis oleh Kaiyu Shirai dan diilustrasikan oleh Posuka Demizu. Animenya sendiri pertama kali mengudara pada tahun 2019 dan telah berjalan sebanyak 12 episode di season pertamanya. Selain karena faktor penceritaan yang bagus, anime ini juga disukai penggemar karena musik latar atau background musiknya yang bagus, sehingga membuat kita terhanyut dengan emosi yang ingin disampaikan pada anime tersebut. Ceritanya sendiri berlatar waktu di tahun 2045, di mana kisahnya sendiri berfokus pada premis sebuah kelompok anak-anak panti asuhan yang berencana kabur dari panti asuhan karena menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan panti asuhan tempat mereka tinggal tersebut. Di sini kita dibuat untuk mengikuti tiga protagonis kita yang bernama Emma, Norman, dan Ray, yang tinggal di panti asuhan bernama Gracefield House. Panti asuhan tersebut adalah panti asuhan terisolasi, sehingga para penghuni panti asuhan tidak diperbolehkan keluar dari sekitar lingkungan panti asuhan, yang dikelilingi benteng tinggi dan dikelilingi jurang yang dalam. Panti asuhan tersebut dikelola oleh seorang wanita yang dipanggil dengan sebutan Mama oleh para anak-anak panti asuhan. Wanita itu sendiri bernama Isabella. Suatu hari, salah satu anak dari panti asuhan diumumkan akan diadopsi oleh seseorang, dan ia pun diantarkan oleh Isabella ke luar lingkungan panti asuhan untuk menemui dunia luar. Anak tersebut bernama Connie. Emma menyadari bahwa mainan boneka kesukaan Connie lupa dibawa olehnya dan tertinggal di panti asuhan. Melihat itu, Emma dan Norman pun berusaha mengembalikan boneka mainan tersebut dan mengikuti Connie hingga ke gerbang benteng. Alangkah terkejutnya mereka ketika mereka telah sampai di gerbang. Yang mereka dapatkan adalah jasad Connie yang berlumuran darah. Dan ketika mereka melihat itu, tiba-tiba datanglah dua makhluk monster bersama dengan seorang manusia yang ternyata adalah Isabella. Dan mereka pun saling berbicara, membicarakan tentang hasil panen anak-anak manusia, peternakan, dan kualitas otak yang dihasilkan peternakan. Dengan kata lain, panti asuhan tersebut bukanlah panti asuhan biasa. Panti asuhan tersebut adalah sebuah peternakan anak manusia yang bertujuan untuk dijadikan santapan para monster-monster tersebut. Dan spoiler alert, di akhir season ke-1 dari animenya, tepatnya di episode ke-12, Isabella alias Mama dari panti asuhan Gracefield tersebut membeberkan alasannya mengapa ia mau bekerja sama dengan para monster tersebut dan menjadi pengurus sekaligus peternak di panti asuhan. Dan dengan tega ia rela mengorbankan para anak-anak tak berdosa untuk dijadikan santapan bagi para monster.
Semua itu adalah hanya agar ia dapat hidup lebih lama di dunia tanpa menjadi santapan para monster tersebut. Sekilas info, pada masa kecilnya, Isabella sendiri juga merupakan mantan anggota dari panti asuhan. Karena ketertarikan para monster pengelola peternakan alias panti asuhan, akhirnya ia direkrut sebagai pengasuh anak-anak manusia di panti asuhan Grace Wild House. Setelah saya menonton anime ini hingga tamat di season ke-1-nya, saya jadi membayangkan bagaimana jika hal itu terjadi di kehidupan nyata. Mungkin jika pribadi manusia yang berkarakter seperti Isabella ini ada di kehidupan nyata, hal itu tak lain dan tak bukan diakibatkan karena seseorang tidak beragama. Ya, seseorang yang tidak beragama akan dikuasai oleh nafsu keduniawian dan naluri yang lebih buruk dari seekor hewan. Naluri dan kasih sayang menjadi buta hanya karena nafsu dunia. Kasebo dan naluri alamiah manusia yang biasanya rela melindungi anak-anaknya dari mara bahaya berubah menjadi sebuah penjerumusan demi menyelamatkan dirinya sendiri. So, saya juga menjadi berandai-andai jikalau Isabella ini menganut ajaran agama Islam, mungkin hal ini tidak akan terjadi karena pastinya minimal ia akan mengetahui dasar-dasar ajaran paling pokok dari ajaran agama Islam, yaitu dilarang membunuh seseorang yang tidak memiliki kesalahan dengan sengaja, apalagi yang dibunuh tersebut adalah anak-anak. Dalam ajaran Islam sudah jelas dikatakan bahwa membunuh satu manusia sama dengan membunuh semua manusia. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi, "Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh semua orang. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi." Dan jika Isabella seorang Muslim, saya yakin ia akan rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi anak-anak tersebut dan berjihad atas nama Allah agar bisa keluar dari penjajahan para monster tersebut. Karena dalam hadis Rasul jelas dikatakan, dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4772 dan An-Nasa'i nomor 4099. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Dari dalil-dalil di atas sudah jelas jika seseorang membela keluarganya dari para penjajah yang berusaha mencelakakannya, hal itu bisa dianggap sebagai sebuah perbuatan jihad dan memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri dalam ritual peribadatan ajaran Islam. Dan jika pun orang tersebut meninggal dalam rangka membela keluarganya, maka ia bisa dikatakan sebagai mati syahid atau mati dalam keadaan mendapatkan kemuliaan. Itu jugalah alasan mengapa para pahlawan-pahlawan kemerdekaan di zaman penjajahan Belanda dan Jepang zaman dahulu kebanyakan dipelopori oleh kalangan kiai-kiai, para orang-orang yang baru pulang dari ibadah haji, dan dari kalangan para pemimpin-pemimpin organisasi Islam. Tak jarang juga kebanyakan dari mereka semua itu adalah berasal dari lulusan pesantren dan sekolah Islam. Sehingga tidak mengherankan juga jika kebanyakan para kiai-kiai, para ustaz, para lulusan pesantren dan para pemimpin organisasi Islam tersebut seringkali dicap sebagai seorang pemberontak dan radikal. Bahkan para orang-orang yang baru pulang dari ibadah haji pun harus diberi gelar khusus, yaitu haji dan hajah, untuk membedakan antara orang-orang biasa dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat Indonesia pada saat itu. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul anime Promise Neverland dan Jihad Fisabilillah Itu Penting. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian.
agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat agarologi.